cara pengiringan yang pas ya untuk rumput laut. Inilah yang kayak ini bos. Oke bosku, video ini jangan di skip. Ini adalah pengalaman kami di desa ya, di kampung seperti ini. Apa ya kalian anak-anak? Beras-berasan. Kawan-kawan kita cilik-cilik, bucil-bucil ini yang ambil beras-berasan ini. Sekaligus di bawah naungan rumput laut ya. Pagar-pagar pun penuh. Ini teman-teman. Maya beras-berasan anak. Apa tau bucil? Jam? Ren apa jam? Ren, Rendi. Awana sih? Rela. Ah, yang kayak gini bro. Ya oke. Okay. Sarapan lah. Lalu ya boleh mak kaki lu di? Oh di siapa? 3.500 1 kilo ya. Ini sini ya namanya di kampung ini beras-berasan kawan-kawan. Beras-berasan rea. Waduh re. YouTube. Wah, ini ya. Banyak sekali ini, guys. Ini bos, yang kayak gini bos. 3.500 ini 1 kilo di sini, bro. Ini anak-anak kecil ini sudah ada penghasilan dari sini ya. Ada laku. Itu yang cantik tapi kecil. Enggak apa-apalah dulu, kecil-kecil lah dulu. Ini si Rindi ini. Halo Rindi. Nah, sawahnya mana? Yudis. Des. Wow, keren. Dapatnya yang gini ya. Wah ini ya. Itu adik-adik kami ya. Wah mantap. Banyak. Mantul. Ye. Mantul. Saya bikin video untuk Anda. Enggak, tak di Facebook, YouTube. Bisa, mau masuk apa, YouTube? Nah. Bisa, di Facebook ada. Saya enggak ke Facebook nanti. Bedalah caranya bro. Tenang aja lah. Rama Petualang Sari ya. Saya punya channel Rama Petualang. Jadi globalnya anak-anak kecil. Desa-desa ya semacamnya di laut. Itu saya masukkan ya. Bikin tutorial. Oke teman-teman. Saya sudahin dulu ya. Ini sekaligus pengeringannya. Indah ya bro. Nih kayak gini nih.
Ini yang berdaun lebar. Kalau yang kecil nih beda harga juga. Ini yang berdaun lebar, bro. Ini yang kayak gini. Enak deh. Udah guys. Oke. Wah, ini bro. Ini sudah kering ya. Sudah bagian tengah ini. Untuk daerah Sapapan. Oke. Sampai jumpa, bro. Cicit, masuk YouTube.